Jenazah 6 anggota penyelamat DI PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang lemas dalam tragedi air berpusar ketika operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki di Puchong semalam selesai disembahyangkan di pekarangan Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam kira-kira 9 pagi tadi. Sementara menanti ketibaan jenazah, anggota bomba dan ahli keluarga mengadakan bacaan yasin dan tahlil. 6 buah van yang membawa jenazah tiba pukul 8.38 pagi dan kemudian kesemua jenazah diusung oleh anggota bomba ke pekarangan Balai Bomba. Jenazah disemayangkan oleh kira-kira 100 anggota dan ahli keluarga termasuk orang awam. Turut hadir Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Raja Kamarul Baharin Raja Ahmad dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Muhammad Mantik serta Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Muhammad Hamdan Wahid. Terdahulu, kesemua jenazah dimandi dan dikafankan di Hospital Sedah. Proses bedah siasat selesai sepenuhnya pada 6.45 pagi tadi. Kesemua jenazah anggota bomba itu dibawa ke kampung halaman masing-masing iaitu di Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak untuk dikebumikan.